Tutorial pemasangan wall dari PVC. Guys, begini kondangnya. Bisa dilihat pemasangannya, kerapetannya juga bisa dilihat, seperti lembaran kayu yang utuh. Temboknya atas, Pak. Atas. Dan cor-coran. Mulai sesidik ini langsung jebol, Pak. Memang. Ya, butuh lipat 6 ini. Oh. Sama nih, isi 6 aja, buat apa-apa. Ya, lumayan. Itu 40 mikro. Masih satu kamar. Berlanjut ke kamar lain. Masuk. Wah, kalau sudah celak itu sudah mantap, Pak, ya. Sudah. Ini laminating series, guys. Bahannya beda dengan plafon. Nah, ini enak nih, yo. So, kalau bahan plafon beda lagi. Nah, insya Allah ini aman dari jamur, dari apa ya? Kebakaran. Dari api, motifnya juga macam-macam. Dijamin puas, segaya puas soalnya. Monggo, yang mau, yang minat nanti segera hubungi Bapak Sis atau saya sendiri. Nanti kita kasih video lagi yang full satu rumah. Nanti kita lihat hasilnya, ini masih dalam proses. Masih 30%. Oke. Ini plafon. Ceiling. Flat dua warna. Seperti itu. Untuk wall, dinding, ini juga ada yang buat floor, lantai. Lantainya pun kita siapkan yang khusus lantai. Pokoknya zaman PVC semua harus PVC. Yuk, Pak Tukang. Ini yang di luar. Soalnya seperti ini. Ini aplikasi berapa motif? Nanti ini masih percobaan, ini masih oke. Sambungan-sambungan kita buat rapi ya, seperti itu. Oke.
model pun kita buat, kita desain dengan benar-benar elegan. Oke. Ini aplikasi berapa motif? Ada motif elegan 40, 39, terus 12, 27, 31, ya 31 ini. Terus ini ada yang polos, putih polos 12, kalau enggak 11 glossy ini. Oke, seperti itu. Jaluk ya apa di latih ini. Seperti ini. Oke. Proses pemasangan pun enggak terlalu lama, jadi insya Allah bisa efektif. Mintanya 10 hari kelar, ya 10 hari kelar. Oke. Kena dioyo dengan tidak mengurangi hasil. Oke. Seperti itu. Oke. Sambungan-sambungan kita buat rapi. Oke. Nanti proses di luar kamar pun juga ada. Itu yang di sana sudah kelar satu, tinggal yang tengah ini sama sebelah sini. Oke. Oke. Jangan lupa subscribe, like, komen channel kita. Nanti kita akan selalu buat video tutorial pemasangan plafon, tutorial pemasangan dinding dari PVC. Makanya jangan lupa subscribe, like, komen. Oke. Kira-kira seperti ini. Kelihatan mantan anjar nggih gudre ya aman iki. Aman. Ini kemarin awalnya dindingnya itu catnya ngelontok. Nah, lontok seperti ini nih. Nah, ini mungkin yang jadi bisa jadi pertimbangan untuk para pecinta PVC. Nah, seperti ini. Ini kemarin tuan rumah minta solusi bagaimana ini supaya bisa sembuh. Maksudnya itu cete bendang lontok ya apa? Ya, enggak bisa apa-apa kita, solusinya cuma PVC. Karena hanya PVC yang mampu menutupi kebocoran-kebocoran, kejelekan-kejelekan di dinding ini. Nah. Terus nanti
dikasih 1,30 meter rata, dibuat wall dinding ini juga. Oke, tuh mesak nih guys, setiap dicat mening-mening, cat api-api tepain lotok, yo wes PVC solusi ini. Nah, ini kan malah jos yang ini catnya karek sing dinding atas, yang bawah ndak usah dicat, mek dilus-lus tok ae wis mari iki. Hati-hati Pak, nanti kebacok. Iya. Oke. Sekian dulu. Kita nantikan video selanjutnya. Salam aplikator PVC Indonesia.